Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Agung Mulyana sebagai pembina Satpol PP bertekad menyeimbangkan citra Satpol PP yang selama ini identik hanya melakukan penindakan hukum dengan memperbanyak program penyadaran hukum kepada masyarakat. Pandangan kedepannya adalah akan lebih banyak juga kegiatan terkait dengan penyuluhan bidang hukum, kegiatan memberikan sosialisasi di bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menghargai, menghormati tatanan hukum. Jadi dengan demikian terjalin suasana yang lebih harmonis di tengah-tengah masyarakat dalam konteks kita menuju kepada penegakan hukum. Dengan program-program Satpol PP yang mengutamakan dialog dan sosialisasi, diharapkan masyarakat lebih sadar dalam mematuhi berbagai peraturan.